Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baron Sar Channel, sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial. Baik guys, apa kabar semuanya? Setelah lama banget ya, saya belum sempat update video terbaru karena lagi sibuk offline guys ya. Sorry banget dan bertepatan ini juga masih di masa-masa pandemi ya. PPKM diperpanjang, nah pergerakan semakin terbatas. Jadi saya ingetin buat sahabatku semuanya tetap jaga kesehatan. Ya kita patuhi aturan prokes guys ya. Ya percaya nggak percaya sama corona, penting kita ya ikuti aja peraturan dari pemerintah guys. Ya pokoknya perbanyak minum vitamin, jaga imun tubuh dengan berolahraga guys ya. Jangan lupa berolahraga, berkeringat itu sangat baik. Dan insya Allah bisa menjaga diri kita dari virus-virus seperti itu guys ya. Nah jadi di video kali ini guys, aku mau membahas tentang update terbaru ya dari aplikasi penghasil uang, yaitu ClipClap. Dimana ClipClap ini sekarang banyak banget update-nya guys ya. Banyak banget update-nya, mulai dari gamenya, mulai cara mendapatkan koin ClipClap-nya, cara mendapatkan dolarnya, itu ada banyak perubahan di sini. Jadi akan kita bahas satu persatu dari video ini guys ya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi ClipClap-nya. Ini guys. Jadi di ClipClap ini sekarang kita bisa mengumpulkan koin ClipClap dengan cara menonton video ya. Videonya sekarang kita bisa milih, genre-nya. Kalau sahabat pecinta video lucu itu bisa ya dipilih kategori funny atau yang lucu-lucu ya, atau kategori misalkan ada drama, sahabat bisa milih ya. Caranya ini guys ya, diklik menemukan di sini. Nah sahabat bisa pilih guys ya, mulai kategori makanan, lucu, musik, gaya hidup, fashion, seni, berita, anime ya, anime, teknologi, games, olahraga, mobil, dan film ya. Jadi inilah genre-genre yang bisa sahabat pilih ya, kategori-kategori ini yang bisa sahabat pilih. Kalau sahabat pecinta otomotif ya, misalnya mobil ya, silahkan aja klik mobil di sini. Nah di situ akan banyak banget video yang membahas tentang otomotif, tentang mobil-mobil ya, sesuai hobi sahabat semuanya, seperti itu ya. Kalau misalkan suka musik, silahkan klik masuk yang musik, seperti itu guys. Jadi sekarang disajikan banyak pilihan. Kalau dulu kita cuma bisa nonton video-video pendek berdurasi sekitar 1 menit atau 40 detik seperti itu ya, video-video pendek. Nah sekarang di ClipClap ini kita bisa menonton video dengan durasi panjang guys. Ya kita menonton video dapat imbalan koin ClipClap. Nah koin ClipClap nanti bisa kita tukarkan ke dolar. Nah ada cara lain juga dengan video ini. Kita sebagai pengupload video ya, kita bisa mendapatkan tambahan ClipClap juga dengan cara mengupload video atau dengan cara menautkan link video dari YouTube yang kita tautkan di akun kita. Nah jadi kalau misalkan kita nggak pengen repot-repot bikin video guys ya, sahabat bisa ambil nih link video dari YouTube, sahabat salin kemudian masukkan langsung upload, itu juga boleh guys. Nah di situ semakin banyak penggemar, semakin banyak ClipClap yang masuk, otomatis sahabat akan mendapatkan tambahan koin ClipClap yang nantinya bisa sahabat tukarkan ke dolarnya, seperti itu guys ya. Enak banget ini guys. Jadi kita santai-santai di rumah, cukup share link kemudian kita kasih title, kita kasih hashtag. Nah otomatis dari hashtag itu bisa menyaring penontonnya guys ya, biar menarik penonton ke akun sahabat semuanya guys. Jadi kita nggak perlu repot bikin video guys ya, kita cukup salin link video dari YouTube kemudian kita unggah di sini. Nah kalau banyak yang nonton, banyak yang kasih ClipClap, otomatis sahabat akan mendapatkan banyak koin ClipClap juga guys. Penak ya. mantep. Oke caranya gini guys ya, kita masuk ke menu aku di sini. Nah seperti punya saya ini guys ya, ini saya udah mengunggah beberapa. Nah kayak gini guys, rekomendasi Maharnika bentuk pencak silat kerasakti. Nah ini kalau ini bentuk video ya, kalau punya saya ini bentuk video.
Nah, kalau kayak gini guys, rekomendasi bentuk mahar nikah custom the wedding dengan 3 bingkai. Nah, ini saya cukup sertakan link dari channel YouTube saya. Saya taruh di sini guys. Ternyata bisa. Nah, nanti akan saya praktekkan ya. Akan saya praktekkan gimana sih caranya. Nah, oke guys. Bentar, kita kasih lihat caranya ini guys ya. Nah, sahabat klik aja unggahan video di sini ya, unggah video, klik di sini. Kalau sahabat pengen unggah video dari galeri ya, silakan klik di kolom kedua. Kalau pengen unggah dari link yang sahabat saling dari YouTube itu di kolom pertama ini, guys. Nah, saya contohkan ya, kita keluar dulu dari ClipClap, kita keluar dulu bentar. Kemudian saya akan masuk ke dashboard YouTube saya. Saya akan coba menyalin beberapa video, satu video ya dari sini. Oke, kita coba lihat ya yang belum saya upload mana. Kita kasih aja kategori ini mahar nikah gitu ya. Nah, kayak gini guys, kita salin linknya dulu. Bentar guys ya, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Oke, kita salin. Kemudian kita kembali ke ClipClap-nya guys ya. Kita kembali. Nah, kemudian kita masuk ke unggah video di sini. Langsung klik aja di kolom pertama YouTube link ya. Thread otomatis. Oke, masih diperiksa guys ya. Nah, jadi otomatis kayak gini guys. Enak banget ya sahabat, nggak perlu capek-capek bikin video. Ambil aja link video seperti ini kemudian diunggah. Nah, kita bisa masukkan kategorinya. Kategorinya ini apa? Kalau ini kan kesenian ya, kita kasih kategori seni guys. Nah, di sini kemudian kita klik lanjut guys. Nah, kalau udah masuk ke sini sahabat bisa menambahkan ini ya di kolom ini, misalkan alasan sahabat merekomendasikan video ini itu apa. Nah, sahabat klik aja, misalkan gini, rekomendasi mahar nikah bentuk burung merak. Cocok banget untuk doi yang mau nikah. Nah, seperti ini misalkan ya, kita bisa tambahkan hashtagnya. Nah, mahar kekinian, misalkan mahar keren, mahar apa lagi ya, antara nikah, mahar wedding. Nah, sahabat bisa ngetik juga mahar burung merak guys ya, mahar merak. Kita tambahkan juga merak, burung merak. Nah, udah ya. Kalau udah seperti ini sahabat, tinggal centang aja di pojok kanan atas ini. Kalau udah, kita tinggal unggah guys. Unggah berhasil. Nah, kita tinggal scroll aja. Nah, otomatis dia akan muncul guys ya. Langsung dapat 2 claps dong. Nah, udah ditonton 1 kali. Kita refresh untuk melihat progresnya ya, udah ditonton berapa kali, seperti itu guys. Nah, dari klip yang kita terima ini nanti diakumulasikan ya. Kalau udah dapat berapa gitu nanti akan bertambah saldonya di sini guys. Nah, saldo klip ini nanti bisa kita tukarkan ke dolar ini. Kalau udah terkumpul minimal 15 dolar sahabat baru bisa menarik ke PayPal, OVO, Dana. Banyak banget guys ya metode penarikannya sekarang untuk ClipClap. Nah, kita coba kembali. Nah, ini udah dilihat berapa orang ya, kita coba lihat unggahan saya. Nah, ini ya barusan tadi. Nah, jadi ini sih ya yang menurut saya update paling enak guys. Sahabat nggak perlu capek-capek bikin video, cukup share link dari YouTube kemudian unggah di sini. Kalau banyak yang nonton, otomatis sahabat akan mendapatkan banyak klip juga guys. Nah, kayak gitu.
Nah, ada update lagi di permainan sini, guys. Permainan ini juga menyediakan banyak banget pilihan ya yang terbaru. Kalau dulu cuman coin cat sama aquarium, sekarang ini, guys. Scratch card, magic mesh, water puzzle, assassin cat, pet run. Ini battle block ini udah lama, guys ya. Weapon master ini juga baru, coin planet, melon rush. Ini baru, Destroy the Slim. Ini juga baru. Brick Breaker ini juga udah lama, guys. Jadi banyak banget ya yang terbaru. Nah, kayak gini ini terbaru semua, guys. Nah, dari main game di dalam ini kita juga mengumpulkan coin clap-nya yang nanti bisa kita tukarkan ke pundi-pundi dolarnya, guys. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Okay. Untuk lihat hadiahnya ini, guys. Untuk spinnya masih sama ya. Rotenya itu 5 jam sekali sahabat akan mendapatkan free spin, dan per satu minggunya akan mendapatkan mega spin. Ini masih tetap, coba kita roll ya. Oke, dapat 0,05. Untuk yang lucky spinnya kita ambil juga 4 kali. Oke, mantap, udah kita ambil. Sahabat bisa mendapatkan ekstra 3 spin lagi dengan cara menonton iklan ya, menonton iklan video di sini. Tapi saya skip aja, nggak usah ya. Nah, kalau sahabat pengen cepet mendapatkan raffle-raffle ini ya, tiket-tiket seperti yang ini ya, seperti biasa sahabat bisa share atau merekomendasikan aplikasi ini ke teman-teman. Jadi referral sahabat semuanya nanti akan memberikan satu tiket di sini, satu peti di sini untuk membuka tiket-tiket ini ya. Untuk membuka tiket ini yang hadiahnya ada beberapa dolar, ada coin clap seperti itu, guys. Jadi ini aja sih ya yang bisa saya jelasin untuk update terbarunya. Cuman menurut saya yang paling enak dan relevan, nggak perlu banyak tenaga ya yang tadi, guys. Kita salin link video dari channel YouTube, kemudian share di sini. Kemudian kasih hashtag yang tepat, otomatis penonton akan masuk ke video itu, guys. Nah, otomatis sahabat akan mendapatkan banyak coin clap. Nah, habis itu bisa ditarik ke PayPal. Oke, saya singgung untuk penarikannya ya. Tadi saya perjelas lagi penarikannya, ini ada beberapa metode ya selain PayPal. Di sini. Ini, guys, bisa dilihat. Isi pulsa seluler, Dana, GoPay, OVO. Selain PayPal ada 4 ini ya, 4 cara ini, guys. Dan terakhir saya withdraw itu kemarin ya, ini 205.000 ke Dana. Ini kemarin 15 dolar, guys. 15 dolar. Nah, ini beberapa kali penarikan saya ditolak ya, ini 1 2 3. Oh, bentar. 1 2 3 4 5 kali saya ditolak. 5 kali ditolak. Kemudian saya pindah ke Dana, ternyata langsung masuk, guys, kemarin. Nah, lumayan loh, guys. Kita main-main aja, nonton-nonton video, main game sambil ngumpulin cuan ya. Daripada nggak jelas, kita mau kesana kesini masih PPKM ya, kita manfaatin aja, guys, aplikasi-aplikasi semacam ini. Ya, lumayan lah buat nambah uang jajan kita, guys. Cuman saya ingetin lagi, jangan terlalu memakan banyak waktu karena efeknya kurang baik. Jadi kita mainkan secukupnya saja, tetap kita maksimalkan waktu untuk kerja nyata ya. Kerja nyata. Jadi nggak boleh ya terlalu bertumpu sama aplikasi-aplikasi penghasil dolar seperti ini. Ya, tetap bekerja, guys. Kita mainkan kayak gini ya di waktu luang saja, guys. Jadi terima kasih, guys, yang udah stay tune di Barons Art Channel dari awal tadi video sampai selesai. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya. Dan apabila sahabat suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like-nya, di-share ke teman-teman supaya mereka juga tahu channel ini, guys ya. Oke, guys, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.